yang satu kan darat ya. Kami terkirai dari Pekanbaru. Di Hotel Grand Merkur Mahacipta Medan, Minggu 9 Januari 2022. Sebuah training pelatihan yang akan mencetak leader-leader calon peraih Motor Cash, Mobilio Cash, Pacero Cash, dan Luxury Cash di bulan April 2022. Training yang dibawa Sport City GHI hebat. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Alustad Haji Muhammad Edisari MA dan Ibu Amita Tausare. Ampun kebetulan. Di GHI ini kunci sukses di sini hanya ATM. Apa itu ATM Bu Anita? A-nya amati, ya. T-nya adalah tiru dan M-nya adalah manut. Ingat Bapak Ibu ATM. Ayo semuanya A. A-nya amati. T-nya M-nya manut. Gak usah Bapak Ibu buat ilmu baru, gak usah. Cukup duplikasi saja ilmu Bapak dan Ibu founder kita yang sudah terbukti, sudah teromongi. Tenadahkan tangan kita ke langit, sembari kita bermohon kehadiran Allah. Semoga acara kita berjalan lancar, kita semua yang hadir di sini sehat walafiat sampai berakhirnya TMB ini, dan segala ilmu yang akan kita dapatkan di sini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Mari Bapak Ibu beristighfar kita sebanyak-banyaknya.
Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah kami saat ini yang ada di ruangan ini, ya Allah. Kami semua datang dari berbagai daerah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di antara kami ada orang-orang yang masih terbelenggu riba, ya Allah. Riba itu membuat kami susah siang dan malam. Kau yang maha perkasa, kau yang maha kuasa, mampu mengatakan, mampu menjadikan segala yang mustahil bisa terjadi, ya Allah. Alhamdulillah, kau sudah beri hidayah kami sehingga kami mengenal PTBS ini, ya Allah. PTBS sudah banyak membantu orang terbebas dari hutang riba, ya Allah. Kuatkan jasmani kami, ya Allah. Mampukan kami, ya Allah, menjalankan usaha bisnis syariah, best corporation ini, ya Allah. Sehingga kami bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari PTBS ini. Jadikan PTBS ini wasilah bagi kami untuk dapat melunasi hutang-hutang riba itu, ya Allah. Ya Allah, bukan hanya riba yang menyengsarakan hidup kami. Impian-impian kami pun akhirnya menjadi sirna. Kabulkan doa kami, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Boleh berdiri juga, boleh duduk, kalau ada tepuk tangan Bapak Ibu.
have to try. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my. Kepada Bapak Haji, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan itulah pertemuan Allah, Bapak Ibu. Saat itu saya, Pak Rizky, Ibu Tina, Pak Budi dipertemukan, Bapak Ibu. Saya nggak tahu kalau wasilah beliau-beliau ini hutang saya lunas, Bapak Ibu. Setelah itu kita bertemu sama Bu Tina, beliau juga malaikat kami, Bapak Ibu ya, yang Allah hadirkan pada kami untuk menjadi wasilah lunas hutang. Dan luar biasa saat itu kita bertiga ketemu, sekarang saya bisa berdiri di sini. Ini adalah persembahan yang sangat luar biasa. Buktikan bisa menyalip yang sekarang dapat usuri, Bapak Ibu. Amin. Di hotel kecil 1 tahun yang lalu tepatnya, bertahap kita naik ke hotel bintang 3, dan kemarin kita di hotel bintang 4, dan hari ini Bapak Ibu kita kuasai Medan. Baru pertama kali ada MLM ngebooking 1 hotel semua kamarnya sama mitra-mitranya. Luar biasa kita, Bapak Ibu. Saya bisa sukses di sini. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, kepada saudara-saudara kami yang non muslim. Kepada Allah kita bersyukur diberi nikmat sehat hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara training full day yang ke-8. Tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa. Saya lihat perjalanan Bapak saya, Bapak Ibu, saya belajar sama yang mau kita buka hari ini, ternyata memang betul bahwa cash flow kuadran itu yang paling utama kepada Bapak Ibu ya, untuk prospek. Pahami dulu cash flow kuadran ini. Kenapa orang sampai hari ini gak kaya? Kaya. Kenapa orang masih miskin? Ya karena salah milih jalur, Pak. Salah milih jalur, itulah dia namanya cash flow kuadran. Saya aja Bapak Ibu kalau tahu ya dari dulu ilmu cash flow kuadran ini, saya nggak mau jadi dewan. Saya nggak mau. Ternyata dewan itu otak kiri. Tuh dia. Ya, ini bisnis siapa? Yang dapat reward siapa? Yang dapat mokes siapa? Yang dihina siapa? Yang gagal siapa? Siapa yang hari ini masih basic dan ingin priority, yang masih regular ingin priority, masih bisnis ingin priority, masih eksekutif ingin priority, silahkan Bapak Ibu maju naik ke atas panggung. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini bisnis ada 2, yang dua ya, bisnis ada 2, eksekutif ada 1, dan priority ada 10. Tepuk tangan buat para leader yang hari ini upgrade. Basic regular, Masya Allah, lama-lama banyak juga ya panggung kita ini. Tepuk tangan.